sebelah situ situ. Kenapa ini? Terkait operasi pekat ini ada berapa pelaku kejahatan yang diamankan, Bang? Ya. Dalam rangka menciptakan kenyamanan masyarakat dan menghilangkan keresahan masyarakat sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolrestabes Medan, setiap harinya kami melakukan penindakan segala bentuk gangguan keamanan dan segala bentuk kejahatan jalanan. Kami mendapatkan informasi ada kegiatan pungutan liar di beberapa lokasi sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga kami melakukan penindakan. Setiap harinya tim yang bertugas untuk menindak segala bentuk gangguan keamanan melakukan penindakan terhadap sekitar 40 pelaku kejahatan jalanan yang setiap hari kami lakukan penindakan. Untuk hari ini kita juga melakukan penindakan di daerah yang terselenggara kegiatan Ramadan Fair. Di sana kami mendapatkan informasi masyarakat cukup resah dengan perlakuan para juru parkir liar, sehingga tim dari Polrestabes Medan dan jajaran melakukan penindakan terhadap 19 juru parkir liar yang saat ini kami lakukan pembinaan. Juga kami memberikan pesan-pesan di mana agar tidak diulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan instansi terkait kaitannya dengan penertiban para juru parkir liar yang cukup meresahkan masyarakat saat ini. Ya, perlakuan yang sama juga terhadap para pelaku pungutan-pungutan liar yang lain, kami melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian arahan dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tujuan utama mereka untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu juga kami akan mendeteksi apakah yang bersangkutan ini termasuk pengguna dari narkotika dengan mengecek urinnya.